Halo semuanya, welcome back di my YouTube channel Bedisia for you. Karena kemarin gue baru menyaksikan highlight medley-nya dari album yang ke-9 mereka, tapi ternyata hari ini sudah rilis teaser dari title track album Ataka, yaitu Rock With You. Itu artinya sudah semakin dekat jadwal comeback mereka, dan gue juga ingin melihat seperti apakah nanti konsep MV-nya, dan juga ingin melihat beberapa style dari visual mereka nih. So, buat kalian semua para keret yang ingin melihat seluruh listen gue tercepetin ke disini, nanti gue taruh play seluruh listen gue tercepetin disitu. Untuk semua para keret yang pengen ngobrol gue, bagi gue aja, nanti gue akan coba untuk usaha mungkin, oke? Okay? Di samping sudah ada teaser dari Rock With You. Gue gak tahu apakah yang muncul di highlight medley itu, apakah itu cuplikan dari MV aslinya atau gimana, tapi semoga kita bisa mendapatkan sebuah konsep di sini, oke? Okay? Kita bisa lihat. In 3, 2, 1, 17, please hit me, let's go. Oke. Okay. Wah, sedap. Ngerokok, bos. Pakai korek nggak tuh? Fernan. Wow, keren. Konsepnya apa sih ini? Ada kayak antariksa begitu, terus. Oke. Okay. Lagunya, guys. Ya sih, ini konsepnya memang rock gitu ya. Bentar, itu vokal siapa ya? Vokal siapa ini, guys? Vokal siapa tuh? Gue masih belum bisa menghafal seluruh karakter suara Seventeen loh, guys. Tapi siapa yang vokalnya tuh tinggi bisa serak-serak gitu? DK? Wah, menarik sih ini. Ini sebuah tantangan yang menarik buat gua. Atau Mingyu kali ya? Yang di sini kan yang ditampilkan Mingyu. Jadi mungkin ini suaranya Mingyu atau juga bisa juga. Oke. Kalau menurut gua, guys ya, kalau bukan vokalnya Mingyu, vokalnya DK yang ini. Boleh komen di bawah, oke? Okay? Komen di bawah kasih jawabannya. Dan ada beberapa scene yang udah gue pernah lihat di beberapa teaser atau di beberapa konsep trailernya Seventeen yang album ke-9 ini. Jadi menarik sih. Gue jadi semakin pengen lihat seperti apakah nanti full albumnya dan juga full MV-nya. So, that's it. Teaser yang pertama. Jadi mungkin besok kita akan lihat yang teaser kedua. Dan juga berarti besok lusanya berarti udah ada MV-nya. So, gue semakin hype dan juga pengen cepat-cepat mendengarkan semua lagu yang di albumnya. Untuk kalian semua para keret, silahkan subscribe karena gue pasti akan berikan suara tersebut lainnya. Dan juga banget tentang mereka, nanti gue coba untuk pastikan semuanya, oke? Okay? So, keret, kalian show di reaction Seventeen yang berikutnya. Bye-bye!